Ruangan TEPA Pak ya, ruangan TEPA, TEPA DKP, SMK. Ya. Kita lihat nih. Apa produknya ini? Ya. Kami perlihatkan produk yang bisa kami produksi di semua jemaah. Wah, luar biasa Pak. Jadi ada foto studio nih, kita lihat ini. Iya. Foto studio, cetak ID card, print dokumen, scan dokumen, video undangan digital, install software, laminating, press, wah lengkap sekali ternyata Pak. Juga, ternyata juga ada pencetakan balehonya Pak. Ya. Ini multimedia sudah 3 tahun ini. Berjalan. Khusus sesuai rumah semua di sini apa ya? Di sini kami layani cetakan banner. Iya. Pokoknya undangan, apa undangan perkawinan apa, kami juga melayani shootingan perkawinan. Kami juga menerima foto model. Oh, termasuk semua yang masyarakat yang bisa. Iya. Jadi kami siap melayani sehingga baik foto-foto yang apa ya? Photoshop ya. Kami siap. Foto model ya. Foto model kami siap semua itu di sini sehingga kadang ada orang umum yang masuk untuk foto model di sini. Karena memang tujuan kami ini adalah bagaimana alumni kami ini langsung bisa diserap oleh masyarakat. Cetak undangan menerima iya, juga sini. Iya, jadi cetak undangan kami terima. Sablon indah. Sablon ini terima. Terima juga ya. Terima. Berarti semua di sini sekolah. Kemarin ya? Kami tampil di pameran itu ada salah satunya yang kami pamerkan adalah sablon. Oh iya. Sablon. Jadi kalau ada yang tertulis itu di situ dikatakan GBPI Gerakan Bangga Buatan Indonesia itu adalah hasil dari kami. Oh, dari sini ya. Hasil dari kami karena belum ada yang memiliki percetakan seperti itu. Kecuali kami. Jadi itu khusus untuk baru satu program ini Pak, belum masuk Pak, belum ini baru visual ini, baru multimedia. Berarti program ke depan apa lagi yang kita akan anukan rencanakan Pak? Insya Allah karena saya mulai lengkapi semua ini, saya punya. Sebentar kita ke pemasaran, saya kasih lihat semua pemasaran. Termasuk apa? Sekolah ini ada kantin. Kantin Marji itu sudah pemasaran punya itu. Karena kami bergerak di bidang pemasaran, daring, pemasaran online, pemasaran online. Kemudian juga hotline, jadi kami punya pemasaran itu di bawah bisa melayani dengan online juga. Iya. Nah, sehingga waktu kami tampil di pameran itu semua barang-barang kami sudah barcode. Di toko-toko yang ternama. Iya. Berarti sudah resmi ya barcode. Iya. Jadi kami sudah punya barcode itu. Iya. Harapan kami itu kami tetap akan berkreasi. Itu sampai pokoknya SMK kami ini kami kalau tidak diam. Iya. Kami tetap maju, kemudian ada beberapa jurusan yang kami dorong terus seperti farmasi. Farmasi itu kemarin itu sangat direspon oleh masyarakat sekitar ini karena seperti waktu baru masuk COVID-19 itu kami sudah mensuplai itu distensi itu beberapa jerigen ke masyarakat.
kebetulan ini ada pengurulahnya ini yang khusus untuk tepa di sini, karena tepa istilahnya di sini. Ini ada pengurulahnya salah satunya. Bisa wawancara apa yang akan dikembangkan nanti di pameran. Sekarang kami ada kunjungan ke SMK 1 Polewali Mandar. Lihat ruangan DKP SMK 1 Polman. Studio ini bisa menerima pesanan luar, termasuk editing foto, terus shooting perkawinan, sablon. Jadi di sini lengkap dan terbuka untuk umum. Jadi misalnya kalau ada masyarakat yang butuh misalnya untuk kebutuhan perkawinan dalam shooting, foto, di sini sudah lengkap tersedia. Nah, ini Pak Rustan ini dan menangani studio SMK 1 Polewali Mandar. Saya mau bincang-bincang Pak, bagaimana terkait masalah ini di studio Bapak? Ya, kalau di SMK 1 Polewali kami, khususnya di jurusan DKP, Desain Komunikasi Visual, kami ada namanya itu TC Victory, ya. Memproduksi, sudah bisa produksi contohnya salah satu kartu vaksin, ya. Oh bisa juga ya. Vaksin Pak ya, ya. ID card, ID card dan semacamnya. Ya ya ya. Dan kami juga sudah bisa produksi sablon baju. Ya. Ya. Kemudian kami juga bisa produksi semacam pin. Selain itu juga kami mencetak undangan. Undangan juga Pak ya, kalau misalnya ada pengantin ya, atau ada acara-acara tertentu bisa bikin undangan di sini Pak ya. Artinya terbuka untuk umum Pak ya. Wah luar biasa sekali, hebat ini ya, SMK 1. Kartu siswa itu kami sudah kelola sendiri ya. Iya. Seperti edikar, kalau mau ada pesan-pesan seperti kartu vaksin seperti ini. Iya. Kemudian kartu ASN bisa juga kami lihat. Nah ini juga SMK 1 Polewali Mandar melangkah ke ruangan praktik pemasaran. Juga apa ada ruangan Alfamart Pak ya? Iya. Alfamart. Berikut Bapak dari mana Pak? Dari saya guru pemasaran. Oh jadi ini kita temui guru pemasaran SMK 1 Polman. Iya. Dengan Pak siapa Pak? Zahir. Nah ini Pak Zahir. Iya. Mungkin Bapak bisa sedikit memberi penjelasan terkait masalah bidangnya Bapak di sini. Oh iya. Baik. Jadi bidang pemasaran ini kita ini ruang prakteknya kita mengajarkan siswa untuk bagaimana mendisplay barang dan bagaimana untuk melayani konsumen. Oh gitu Pak ya. Kemudian ya. Di samping ini ruang praktek, kemudian kalau di lantai 2 pembelajaran bagaimana memasarkan by online e-commerce. Ya. Jadi Alfamart di sini bisa juga untuk umum Pak ya? Lingkungan bisa. Sekolah bisa. Oh ya, lingkungan sekolah dan umum juga bisa ya. Pak. Oh iya. Jadi tadi seperti tadi sistem pemasaran online, apakah ada semacam aplikasi atau bagaimana Pak? Sementara siswa-siswa membuat sistem platform sendiri Pak. Oh misalnya jadi ada IG, Instagram, kemudian by Facebook atau WhatsApp, kemudian ada website domainnya pemasaran sendiri Pak. Oh gitu Pak ya. Yeah. Oke Pak ya, makasih banyak Pak. Iya, yeah. Assalamualaikum. Ayo kita lanjut. Iya, ya, anunya ini namanya. Nah ini juga ruang di sini ruang visual merchandising untuk pemasaran. Ruangan merchandising SMK 1 Polman. Berikut ini Pak Kepala Marketing Pak apa? Iya ya. Bisa juga mungkin bisa menjelaskan terkait di sini Pak kegiatan di sini apa? Di room apa studio di sini Pak? Jadi ini ruangan visual merchandising, bagaimana siswa di sini diajari untuk menata produk, mendisplay produk. Nah sebelah sini misalnya di sini tentang produk non-food atau desain, misalnya tentang baju di desain di sini. Bagaimana siswa untuk mendisplay baju, misalnya di sini baju untuk perempuan dan ini untuk laki-laki. Yeah.
kemudian sepatu dan lain sebagainya. Dan ditambahkan di sini sebuah apa itu alat untuk peragaan ya. Tentang baju juga, Pak. Oh, ini peragaan baju, Pak, ya. Ya. Untuk memasarkan baju. Jadi itu semacam bajunya itu, Pak, dijahit di sini, Pak, ya? Iya. Oh, jadi hasil karya anak SMK sendiri, SMK, Pak, ya? Iya. Kemudian yang untuk yang foodnya di sini untuk display-nya. Iya. Kebetulan ini beberapanya sudah digunakan dulu display dan sudah dikeluarkan ya, Pak, ini. Iya. Produk-produk untuk latihan display. Nah, setelah itu siswa dipraktikkan untuk bagaimana melayani konsumen. Ya. Ketika konsumen sudah masuk, kemudian dilayani melalui transaksi kasir. Karena semua produk ini ada barcode-nya melalui kasir. Ada produk dari apa? Produk dari SMK yang satu sendiri, Pak. Oh, produk SMK sendiri, Pak, ya? Ini oh, sanitizer. Wah, luar biasa. Ini sanitizer. Sanitizer ini adalah karya anak SMK satu Polman sendiri. Iya. Wah, luar biasa, Pak. Jadi itu bahannya juga diambil dari mana, Pak, itu? Bahannya ada dari alkohol dan beberapa bahan campuran lainnya, Pak. Ya, sampai efektif juga, sampai Pak, efektif, ya. Ya. Jadi luar biasa efektifnya, iya, juga. Tidak diragukan ini soal produk dari SMK 1 Polman ini. Iya. Ya, mungkin ada lagi lain lagi, Pak, yang ya. Masih ada ruangan lagi nih, ini ruangan merchandise di sini. Luar biasa sekali. Ya, ini ibu ini yang selaku petugas di sini di ruangan merchandise. Lagi ngajar, Pak, lagi ngajar. Lagi ngajar. Oh, ya, sementara. Lagi istirahat. Oh, lagi istirahat ya. Oh, sementara lagi mengajar, Bu, ya. Jadi itu belajarnya. Nah, ini kita lihat ini menggunakan smartboard. Semacam smartboard, Bu, ya. Nah, ini ya, luar biasa ruangan SMK 1 Polman ini. Kita lihat. Nah, jadi sementara ibu guru ini sebenarnya lagi mengajar online, Bu, ya. Iya, Pak. Siswanya, Pak, siswanya lagi sholat, lagi istirahat sekarang. Oh, jadi lagi sholat istirahat siswanya. Selesai itu mungkin kembali masuk kembali lagi. Iya. Ini ruangan kelas merchandise, Pak, Bu, ya? Ya. Apa namanya? Ekomas. Oh, Ekomas bisnis online, Bu, ya? Oh, ya. Di sini tempat desain-desain segala macam seperti ID card apa segala macam, Pak, ya. Iya, luar biasa, Pak. Ini pasti cepat, Pak, karena apa? Ini semua komputer ini jadi misalnya dikerjakan satu yang satu lagi. Luar biasa sekali. Jadi kita lihat nih ruangan di sini nih apa? Jadi memesan semacam ID card atau apa saja, semua jadi ruangannya di sini untuk untuk masyarakat umum juga bisa. Iya. Nah, di sini ruangan administrasi merchandise. Kita lihat ini. Jadi misalnya kalau ada misalnya order masuk di sini diselesaikan, Pak, ya. Mesin pos. Minimarket. Setelah siswa mampu menguasai pembelajaran di sini, baru praktek di bisuan merchandising dan juga yang ruangan pertama kita bersama. Iya. Oh, gitu, Pak. Luar biasa nih. Ya, saya ini mesin.